Rolling. Action. Sabar. Tunggu. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya, guys. Oke. Okay? Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Pramudia ya teman-teman. Nah, hari ini guys saya kurang sedikit sehat ya. Tapi di video kali ini saya mau bilang kalau membuat konten ini bukan dibuat sekedar cuma-cuma, akan tetapi motor di belakang itu lagi bermasalah sedikit, jadi kita tidak bisa jalan-jalan ke luar untuk membuat konten yang terbaik seperti apa yang teman-teman inginkan. Akan tetapi saya di sini ngabuburit kali ini, saya berpikir kalau saya tidak membuat konten berarti saya tidak dapat konsistennya teman-teman. Nah sekarang kita putar konsep, kita harus putar ide. Kita melihat di sekelilingnya kita apa yang bisa dijadikan konten guys ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, ini kayaknya guys. Bisa dijadikan konten ini guys. Soalnya banyak ini berserakan ini guys. Untuk itu teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum share silakan share, yang belum like silakan like, yang tidak mau nonton video ini cari video-video lain Yuda Pramudia, oke? Nah guys, saya sudah mempunyai ide atau saya dapat ide. Amazing. Ya, seperti apa keseruannya kita langsung buat aja guys. Masuk dulu guys. Pertama-tama kita ambil botol ya guys ya. Pertama-tama kita ambil botol. Dengar saya guys. Siang. Nice ya. Sabar guys. Kita kumpulin ya guys ya. Kayaknya ini guys ya. Tuh guys. Oh tuh guys. Ini dia ada di sini guys. Saya baru ingat ya guys ya. Ini bayangkan ini asbak tamu guys sudah 5 tahun dari buang-buang ya guys ya. Tunggu guys. Oke guys. Nah. Isi. Kira-kira kita mau buat apa guys ya? Thank you.
walaupun kita tidak punya kendaraan lagi untuk jalan-jalan ya, untuk buat konten-konten di luar, tapi kita tetap semangat guys. Mudah-mudahan secepatnya kita dapat teman-teman untuk buat konten-konten yang terbaru dan bisa menolong kita buat konten di luar guys, karena keadaan motor yang lagi, untuk itu teman-teman support terus channel ini agar saya bisa beli motor baru atau mobil baru guys ya. Nah kayaknya ini udah guys, ini sudah ya guys ya. Yes. Boleh. Atau lagi guys. Tambah lagi ya. Sebenarnya guys, apa yang kita akan kita buat ini guys? Lihat aja nanti guys. Daripada ini jadi rumput ya guys ya. Tetap semangat guys. Jadi guys, kita akan campur dengan apa lagi nih guys ya? Seperti apa nanti hasilnya? Saya dapat ide tadi karena melihat sekeliling saya ini sendiri konten eksperimen apakah ini guys ya? Kita akan buat guys sesuai dengan pengetahuan saya. Sini guys. Sudah ada guys. Duh, kuku saya udah kotor ya guys. Ini demi konten, kuku saya sudah kotor guys. Ada untuk itu teman-teman subscribe channel ini guys. Support terus agar kita upload hampir setiap hari ya guys ya. Untuk buat teman-teman masyarakat Indonesia, tetap support channel Yudha Pramudia ya guys ya. Nah, sekarang kita isi air ya guys ya. Langkah kedua kita isi air. Nanti hasilnya seperti apa? Oh, oke, okay. Aduh, terlalu full kayaknya guys. Atau tambah lagi guys, sedikit aja lah. Udah. Aduh. Nah guys, sekarang sudah ada. Sekarang sudah berisikan air ya. Kita akan buat racun sebenarnya guys. Kita akan buat racun. Kita akan buat racun ya guys ya. Ini salah satu ilmu kimia yang saya dapatkan di bangku perkuliahan. Saya begini-begini sudah sarjana guys, bukan pamer ya guys ya. Tapi pendidikan saya sudah selesai di sampai sarjana guys. Wow. Nah kita kocok-kocok dulu. Sambil menunggu buka puasa ya guys ya, kita buat konten-konten aja guys. Ini kayaknya sudah jadi racunnya nih. Saya lupa prosedurnya ya guys ya. Perlakuan tiga, perlakuan ketiga itu apa ya? Sampai ini jadi racun nih. Lihat, udah mulai kuning-kuning, hitam-hitaman. Jadi guys, seperti itulah. Karena ini sudah tinggal di
Master Rasi kayaknya guys ya. Atau dijamkan selama beberapa hari, kita akan lihat apakah dia akan jadi berupa apa ya? Berupa racun ya. Nanti akan kita lakukan percobaan di episode berikutnya guys. Oke, buat kalian yang sudah berpuasa, selamat semangat terus. Buat kalian yang lagi sakit, saya doakan sehat selalu agar cepat sembuh. Dan buat kalian yang sehat, agar sukses selalu. Dan buat kalian yang menonton video kali ini, agar selalu tetap tersenyum. Jangan lupa support terus channel ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita tetap lebih produktif, kita lebih konsisten. Saya Yuda Pramudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di vlog selanjutnya teman-teman tentang ini.